ada DNA ruhani, Pak. Dalam ilmu biologi ada DNA fisik. Hidung saya mirip sama bapak saya, mata saya mirip sama ibu saya. Tetapi ada DNA ruhani yang itu didapatkan jika kita mencari relasi perkaitan antar satu kiai dengan kiai yang lain. DNA ruhani itu kira-kira kalau tadi ajengan Anwar Nasihin itu ada doa, ada ilmu. Ilmunya apa tadi ngalogat pakai bahasa Sunda, kemudian doanya banyak sekali yang tadi. Dari doa itu ada spirit tertentu yang diam-diam, Ki Anwar Nasihin sebenarnya bisa cerita apa pengaruh doa dan ilmu cara membaca ngalogat tadi pada dirinya. Yang mungkin sementara ini tidak disadari, tetapi kalau agak cermat sedikit pasti ada sesuatu yang berbeda. Ngaji di Kiai A dengan Kiai B itu pengaruhnya berbeda. Itu yang disebut dengan DNA ruhani. Spiritnya berbeda. Yang satu bisa jadi lebih rajin, yang satu lebih kalem. Setelah ngaji di tempat lain dia jadi lebih sopan dan lain sebagainya. Satu perubahan yang tidak disengaja tetapi muncul begitu saja ketika ketemu kiai itu atau ketika belajar ilmu dari kiai itu atau ketika membaca doa dari kiai itu. Nah, spirit atau DNA ruhani itu yang sebenarnya kita inginkan tersebar pada seluruh Jawa Barat. DNA ruhaninya berasal dari kiai.